Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya ada servisan TV LED 42 inci mereknya LG. Kita coba hidupkan. Ini posisi standby, lampu indikator sudah menyala. Oke, gambarnya bergaris seperti itu. Sementara suaranya normal. Ini bergaris blank ya, garisnya vertikal dan horizontal. Oke, langsung kita bongkar TV-nya. Oke, kita lihat serinya 42LN5100. Oke, ini bagian dalamnya. Ini blok PSU dan ini mainboardnya. Sementara ini tikonya. Ada pelindung besinya, nanti kita lepas dulu ya. Kita akan langsung ngecek di bagian tikonnya. Kita coba cek dulu untuk kabel LVDS-nya ini. Ini barangkali ada yang kotor, nanti kita bersihkan dulu. Ini juga kabel 2 ini ya. Ini menuju panel layarnya. Kelihatannya masih bersih ini. Oke, tadi sempat saya bersihkan semuanya ya, untuk kabel LVDS dan juga soket-soketnya ini. Sudah saya bersihkan semuanya dan ternyata tidak ada perubahan. Gambar masih tetap bergaris. Oke, dan selanjutnya saya tadi sempat melepas kabel ini. Salah satu saya lepas dan ternyata keluar gambar yang separo normal dan separo blank putih. Setelah diketahui bahwa yang bermasalah sebelah kiri, akhirnya saya mengambil solusi, saya kasih isolasi ini. Dan untuk isolasinya ini sekitar 15 jalur, karena tadi saya sempat mengisolasi 10 jalur, tidak berhasil, gambar tetap bergaris, dan saya naikkan menjadi 12 jalur, berhasil keluar gambar, namun sebelah masih kasar. Dan yang terakhir saya kasih isolasi sebanyak kurang lebih 15 jalur, dan gambar sudah celing, tadi saya sempat mencobanya. Dan sekarang kita lihat gambarnya seperti apa hasilnya. Ya, sudah celing ya gambarnya semuanya, tidak ada masalah. Sudah tidak ada garis sama sekali ini. Oke, buat teman-teman semuanya, untuk mengisolasi jalur seperti ini, jangan menyerah ya. Kadang kita isolasi 10 belum berhasil, 12 belum berhasil pula, dan ini 15 jalur akhirnya berhasil. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.